Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu, atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A. A ini instansi atau individu yang memiliki uang, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan, saya mau beli motor. Pada pihak A. Pihak A mengatakan, baik, mana motornya, ini motornya. Saya belikan ya, oke. Diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang namanya. Uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B. Baik, harganya 15 juta. Saya belikan, kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual, bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju enggak? Dia bilang saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta. Tapi akadnya, pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, si misalnya Bapak Ahmad, saya bilang, Pak Ahmad, saya mau beli mobil, saya enggak ada duit nih. Bisa enggak saya dibeliin dulu 200 juta? Pak Ahmad bilang sama saya, bisa, Khalid, saya belikan. Tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju? Setuju, Bu. Tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, enggak apa-apa. Nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta. Boleh. Karena akadnya transaksi jual beli.